We try to give dreams on those who want to have real tattoos without pain. Nama saya Indah Juniwati. Ya, umur saya sekarang 31 tahun, lulusan sistem informasi. Kegiatan saya sehari-hari ini mengurus loli tato dan selain itu jadi ibu rumah tangga juga. Setelah lulus itu saya kerja di perusahaan auditor, lalu setelah itu saya berhenti terus buka butik, terjun ke bisnis loli tato ini. Kenapa loli tato gitu ya? Karena loli itu sounds fun gitu, karena saya nggak mau identik tato itu tuh dengan sesuatu yang serius gitu ya. Kalau orang ngomong tato itu pikirannya tuh naga, ya nggak sih, kayak yang serem-serem gitu loh. Jadi saya maunya identiknya dengan yang fun gitu, dan lebih ke, memang tujuannya karena buat anak-anak lebih ke kekanak-kanakan gitu. Jadi kayak loli tato gitu. Bagi saya tato itu kayaknya pencerminan seseorang gitu. Kenapa orang mau tato? Karena dia mau mengabadikan sesuatu di tubuh dia gitu. Itulah kenapa tato itu tuh jadinya kesannya serius gitu kan ya. Kalau misalnya ke orang-orang, tato itu serius. Pandangan orang bisa negatif, bisa positif gitu. Tergantung orang yang melihatnya gitu ya. Saya ngelihatnya ternyata banyak orang yang mau tato, tapi alasan-alasannya itu takut, ya kan? Takut akan jarum. Kedua, nggak diizinin sama orang tua. Takut dipandang negatif, kayak gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya keinginan buat tato tuh hampir semua orang tuh ada gitu loh. Tapi mereka mau buat merealisasikannya itu yang kayaknya agak takut dan susah kayak gitu. Nah jadi di situ saya lihat peluang bisnis ini menurut saya sih masih besar dan masih panjang. Ini yang awalnya yang produk anak-anak yang lebih ke kartun-kartun. Lalu saya kembangin ke yang teenage gitu ya, yang teenage. Terus sekarang mulai cowok-cowok yang suka gitu. Jadi cowok-cowok lebih yang basic, yang hitam putih kayak gitu. Lalu kita kembangin juga sekarang ke gold and silver yang lagi tren sekarang, jadi flash tattoo. Sekarang saya juga ada yang glitter, terus ada yang glow in the dark. Nah ini yang latest produk kita, di expand ke gel nail sticker kayak gitu. Jadi ini bentuknya seperti stiker tapi untuk kuku, jadi biar orang kalau mau manicure pedicure malas ke salon, sekarang udah bisa pakai ini 10 menit jadi gitu, tanpa harus nunggu kering. Range harganya 20.000 sampai 60.000. Bukan tergantung besar kecilnya. Jadi kayak yang gold and silver itu harganya beda gitu. Tatonya sendiri sih tahan kurang lebih 4-7 hari. Kalau cara pemakaiannya gampang, cuman tinggal dibuka protective filmnya, dibalikin, kasih air di atasnya, tunggu kurang lebih 10 detik, diangkat, keringin, udah. Memang awalnya itu tujuannya buat anak-anak sih ya gitu, karena saya nggak bisa menemukan tato anak-anak yang safe, maksudnya yang benar-benar ada sertifikasinya safe for skin gitu. Itu tujuannya saya buat anak saya sebenarnya gitu. Lalu saya mulai ikut beberapa bazar lah, kayak market gitu ya, pop-up market gitu kan. Ternyata yang seumuran teenage suka juga gitu, tapi mereka nggak suka gambarnya terlalu kanak-kanak gitu. Lalu ya udah, saya kembangin ke bentuk yang lebih ke teenage. Setelah teenage, ibu-ibu dan bapak-bapak mulai suka nih gitu. Ini gambarnya terlalu remaja, bikin yang lebih dewasa gitu. Oke, saya bikin yang lebih dewasa. Makanya sekarang segmentasinya itu tuh bukan dari anak-anak ke teenage lagi. Sekarang anak-anak sampai bapak-bapak umur 40-50 pun masih suka kayak gitu. Nah, sebelum saya terjun ke bisnis ini, yang utama adalah aman nggak buat di kulit, itu aja gitu. Karena saya mau mengembangkan ini long term. Saya nggak mau nanti bikinnya yang murah, asal-asalan, tapi ternyata sensitif di kulit atau apa, itu kan bahaya gitu kan. Jadi saya survei, sebelumnya saya cari bahan, dulu masih pakai inkjet printer. Jadi saya masih desain sendiri, print sendiri. Jadi saya survei sampai pergi ke Korea sama Cina. Saya lihat produksinya langsung. Itu benar-benar yang saya tahu
dia produksi untuk perusahaan-perusahaan luar negeri gitu. Jadi saya survei dulu, saya lihat produksinya bagaimana, saya minta sertifikasinya, dan ternyata cuma bisa di luar negeri. Modal awal startingnya kayaknya hampir 30 juta sampai 40 juta sih. Ya itu untuk saya beli bahan dan printer, terus segitu packaging. Lalu saya bawa modal hasil yang dari yang 30 juta itu, saya bawa buat ngembangin ke tato yang lebih apa ya istilahnya, premium lah ya, premium. Setelah itu saya putar terus sih, jadi modalnya saya putar terus, modal profit putar baru setelah itu saya ngembangin ke hire pegawai, terus masukin ke modern channel dan lain-lain sih. Dulu saya ngembanginnya itu tuh lewat bazar, pop-up market. Jadi kenapa pop-up market? Karena saya pikir saya turun tangan sendiri, jaga sendiri. Karena menurut saya lebih kena ke customer kalau kita yang marketing sendiri gitu. Kita yang jelasin sendiri gitu, instead of pegawai gitu ya. Jadi benar-benar dulu awalnya kayak begitu, responnya sih bagus. So far yang lewat pop-up market tuh responnya bagus. Lalu setelah itu baru, tapi saya belum ya mikirin untungnya dulu lah ya, jadi memang ini buat long termnya gitu kan ya. Modern channel mulai approach kita gitu kan, mari kita masukin ke modern channel. Modern channel ambilnya besar ya, tapi saya pikir ini untuk branding dulu, kita nggak pikirin profit dulu deh. Oke, buat branding kita masukin aja semua ke modern channel, nggak apa-apa gitu. Jadi sampai sekarang berjalan kurang lebih setahun setengah ya, kurang lebih dalam waktu satu tahun sih, jadi itu baru ada break evennya lah kayak gitu, atau turning pointnya buat di Lolitatum gitu.